masih di ini baru 4. Masih semangat. Masih. Mana suaranya? Kita sapa yang sebelah kanan dulu. Yang sebelah kanan dari mana? Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah ya. Salam hormat untuk keluarga ya. Gajah-gajah yang ada di sana. Ya udah. Ini yang warna biru di tengah dari mana? Kembali ke laptop. Nungguin. Nanti. Masih ada 3 segmen. Habis itu kamu ini, nanti kamu gak usah dilihat. Kembali ke laptop. Dear Mbak Iris Bella Arwana. Maaf Mas Amaryoni. Ini laptopnya yang ada lakinya. Udah ada lakinya. Mas. Ini Mas Amar ini kan jago silat nih. Pernah gak sih ada yang godain atau gangguin dirimu terus Mas Amar belain dengan silatnya nih monggo. Alhamdulillah sih. Sebenarnya silat yang paling jago itu adalah silat lidah. Silat. Bahasa tubuh, percakapan, tutur kata, dan ya. Tutur kata dan langkah 1000 itu yang paling penting sebenarnya untuk saat ini di modernisasi ini, di zaman milenial ini. Jadi gak zaman lagi untuk kita main pukul-pukulan atau main otot-ototan karena semuanya kan udah berdasarkan hukum ya. Iya. Jadi buat semuanya juga nih kalau belajar bela diri atau memang punya bela diri jangan dipakai buat kesombongan karena pada dasarnya yang paling lebih baik itu adalah yaitu langkah 1000 lebih baik hindari. Gak masalah. Jadi kalau ditanya sudah pernah belum pernah? Alhamdulillah belum dan nggak akan pernah insya Allah. Insya Allah ya. Pernah ya. Tangan ya. Silakan Pak. Mas, ternyata tidak hanya jago silat. Iya. Mas Amarzoni ini ternyata sampai dapat medali berprestasi dari silatnya itu Mas. Bukti otentiknya ada. Nih kita lihat fotonya nih. Wih. Juara satu. Waktu itu rambutnya panjang ya Mas? Hah? Enggak. Ini. Oh, maaf. Yang juara satu. Maaf. Itu yang juara dua orang Korea. Juara tiga Malaysia. Ini kalau nggak salah di tahun 2016 ya? Oh ada tuh 2016 ya? 2016. Oh saya tahu banget ya. Luar biasa ya. Itu acara kompetisi apa itu? Festival silat. Silat apa sih? Internasional. Internasional yang diadain sama Gubernur Sumatera Barat di Sumatera Barat. Jadi semua silat-silat dari Indonesia, dari Korea, Thailand, Singapura, Malaysia dan sampai Inggris juga datang ke sana. Jadi total kurang lebih berapa negara? Banyak. Mungkin Wika ada yang mau ditanya. Aku mau tanya, nah kalau silat itu sebenarnya ada macam-macamnya nggak sih? Silat itu sebenarnya banyak. Banyak sekali aliran silat di Indonesia dan which is itu semuanya bagus. Yang paling penting kalau dari saya belajar silat itu seninya. Seni bela diri itu dipakai untuk menjaga warisan dari nenek moyang kita. Apalagi sekarang pencak silat itu sudah dinobatkan oleh Guinness Record ya sebagai warisan nenek moyang tanpa benda. Jadi silat ini memang sudah menjadi warisan nenek moyang kita diakui oleh dunia. UNESCO. Punya kita, punya Indonesia ya. Tapi mungkin ada yang mau ditanya. Ini Mas, ya. Sebagai laki-laki gentleman dan ingin selalu melindungi wanita terutama Mbak Megi. Terutama ya gimana kalau sekarang Mas Tukul diajarin sedikit trik bela diri Mas sama boleh, Mas Amar nih. Mas Amar Yoni. Ya dong, boleh. Ya, silakan ajarin. Boleh. Ajarinnya gerakan yang sederhana dulu aja ya. Misalkan kebanyakan perempuan itu suka diapain sih? Perempuan. Untuk perempuan itu perempuan sukanya disayang. Sama satu lagi, perempuan sukanya dikasih kepastian ya. Ini untuk korban dibohongin untuk buat teman-teman mahasiswa, mahasiswi semuanya ini kalau misalkan
perempuan khususnya ya, yeah. Kalau sampai diganggu sama orang-orang laki-laki di tempat umum atau yeah. dilecehkan yeah. secara seksual yang kayak contohnya misalnya dipeluk dari belakang. Seperti ini ya Mas. Oke nih teman-teman. Iya aku dituduh siapa? Megangnya ke sini. Dia mah nyaman, dia mah nyaman. Ini Mas Tukul, misalkan, misalkan di teman-teman semua ini perempuan ini lagi ngantri misalnya dipeluk dari belakang ada orang cowok gitu ya laki-laki gini. Caranya itu gampang banget yang injek kaki aku yang ini cukup. Ya ampun ya. Contohnya nih Mas Tukul peluk. Injek. Nah, injak. Pertama ini injak. Injak. Oke, kita injak aja yang kencang enggak apa-apa. Kita injek nih. Injak. Satu. Nah, ini kita masih pegang di sini nih. Ini kita tahan di sini. Jadi tinggal kita nah, dorong aja gitu. Oh, jadi gitu ya. Enggak. Jadi gimana ada tadi, lagi enggak gerakan yang lain? Lu mau pakai nafsu, nih, Mas. Nih, peluk. Mas, coba reka adegan. Dipeluk. Terus diinjak. Kakinya diinjak. Ya. Tangannya ke situ, tangannya. Terus didorong, muter. Nah. Tuh gitu, injak kakinya, Om. Dorong ke belakang. Lebih gedean kamu. Dorong ke belakang, lempar ke jurang. Gini terus. Ya. Lempar ke jurang. Iya. Gantian peluk. Gitu ya. Oke, terima kasih. Kembali ke live. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Luar biasa.